Biar nampak, Bu. Para calon di dalam pertandingan kontestan, pada yang menang pasti ada yang kalah. Siapa yang siap bertanding harus siap kalah. Kalau menang pasti ada yang menang. Yang menang juga jangan euforia. Yang menang siap melaksanakan tugas untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang kalah introspeksi diri, berarti memang rakyat tidak memilih pemimpin. Bukan Anda tidak baik, tapi rakyat yang tidak mengendaki saudara yang kalah untuk memimpin Sumatera, khususnya Kota Medan, 23 kabupaten dan kota, semuanya yang ada di Sumatera Utara ini. Imbauan Bapak, kalaupun ada misalnya indikasi kecurangan, agar tidak terjadi kerusuhan, Pak? Ada sistem yang mengaturnya. Kalau dia tidak benar, ada tempat wadah hukum untuk melaporkannya. Lakukan wadah-wadah tersebut sehingga semua bisa terorganisir dan rakyat kita bisa jalan layaknya yang sudah direncanakan. Pak, satu lagi Pak, khusus untuk Kota Medan Pak, siapapun yang menang antara 1 dan 2 ini Pak, apa pesan Bapak untuk wali kota terpilih nanti Pak? Pasti yang menang adalah Marga Nasution. Menang itu pasti Marga Nasution. Siapapun yang menang ke depan, dia akan memimpin Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Sejahterakan rakyat ini dan pastikan bahwa Anda mampu. Oke? Okay? Ya.